Oke, thank you. Iya, selamat pagi. Jadi saya Ana. Saya mau tanya kan sebenarnya jarak dari satu turnamen ke turnamen lain itu kan cukup dekat ya, padat belum tahu. Itu biasanya ada treatment khusus nggak sih untuk recovery stamina? Mungkin ada pantangan-pantangan makanan apa yang betul? Terima kasih. Makasih, Mbak. Jadi kita wrap 3 pertanyaan aja supaya habis itu kita lanjut ke acara berikutnya. Dari sebelah sini, Mas dulu, Mas akan ya. Apa pantangan makan ya? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertanyaan, 2 pertanyaan aja sih. Waktu di India Open itu kan bukan Coach Harry ya. Saya juga mau nanya Coach Harry juga. Sesinya udah lewat. Iya, ini pertanyaannya ke yang ini. Waktu di India Open itu kenapa alasan Leo jadi pelatih? Terus apa yang diinstruksiin sama Leo itu? Sama Leo. Ya, oke. Okay. Aman. Siap. Itu jaketnya baru dikasih ya, Pak? Pemasang. Oh, langsung dikasih. Gua dijanjiin doang. Tadi pagi gua telepon dia, udah jalan bang. Lu gak bilang sih, ya pakai bilang udah tau pengen. Satu lagi, belah sana. Ada? Kalau gak ada saya tempatkan ke yang sana tadi, masih ada satu. Ya silahkan mas. Terima kasih ya, antusiasmenya luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman. Apa yang di sampai Kak Leo, apa pantangan makan? Halo Mbak, saya Mika. Mau nanya 2 pertanyaan boleh? Pertama, pokoknya yang kapan buat YouTube sama Baba? Aku banget sama BL, kan udah sama basicnya aja gimana ya. Terus yang kedua, Baba pas di podium week sama kemarin ngomong apa ke Bing Joe sampai dia ketawa aku gitu. Oke, terima kasih. Mulai dulu dari pantangan makan. Kalau pantangan makan sih nggak ada ya. Itu ada Mbak tadi? Nggak ada sih, tapi kita kadang ngatur sendiri aja. Kita juga makan juga udah nggak bisa banyak-banyak juga sekarang. Kenapa? Ada masalah apa? Nggak bisa makan banyak-banyak? Karena air kayaknya jadi lemak juga. Oh, minum air. Sekarang udah gitu ya? Ya ampun, kasihan banget. Kecuali makan warung steak ya? Iya aja, iya. Ya kompak susah. Kalau lu sama? Bah. Mungkin kurang lebih sama sih. Kalau bisa. Tapi kalau makanan favorit apa? Ada pertanyaan lagi. Iya. Selain warung steak, makanan favorit apa? Apa ya, rebusan sabu-sabu sih. Wow, sehat sekali hidupnya. Masa sih? Karena istri yang buat. Yeah. Dulu katanya Indomie gorengnya di platas. Lu apa? Selain warung steak? Seafood. Jangan sosok sehat juga deh. Seafood. Oh, seafood. Tapi alergi. Apa? Tapi alergi. Tapi suka seafood. Wow, hidupnya luar biasa. Pertanyaan kedua, silakan. Tadi pertanyaannya apa yang? Oh, ini open. Udah ingat, udah ingat. Karena waktu itu berbarengan ya, karena coach cuma ada satu, ada tim ganda putra main juga di sebelah, jadi coach Leo lah yang turun. Jadi, apa yang instruksiin katanya bang? Pas dia masukkan ketinggalan, kalah gitu, semangat bang. Gitu. Dia, pas dia ada baru nyusul. Pas dia ada malah ketinggalan semangat. Hebat ya. Kalau gitu kok bisa ngelamar dong. Semangat ya. Semangat udah bagus semangat. Ditinggalin malah nyusul. Hebat ya. Udah itu ternyata singkat ya. Ininya instruksinya singkat. Sesimpel itu. Karena abis itu dia ada iklan. Yang selanjutnya kapan bikin, kalau bikin buku pertanyaan di Jogja. Ya, kalau ini kapan bikin YouTube? Ya itu tergantung editor saya sih. Editor siapa? Hah? Buku banget kok. Iya.
Iya. Ntar saya bilangin nih istri saya. Satu lagi ya, Baba. Lah. Kemarin mau ngapa ke Binjo sampai. Oh, mau tahu banget ya. Iya, mau tahu banget lah. Kamu nanya. Bilang ini kemarin kan dapat prasmani. Itu dapat 500 ribu yuan. Ini saya bilang coba 500 ribu US, jadi kita dapat banyak. Kalau